Hai teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Pagi ini aku diminta ibu untuk menyiram tanaman nih. Apakah kalian tahu waktu terbaik untuk menyiram tanaman itu di pagi hari? Menyiram tanaman di pagi hari dapat memberikan bekal pada tumbuhan untuk menghadapi cuaca panas seharian loh teman-teman. Oh ya teman-teman, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa ya untuk selalu berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bisa berguna. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, walaupun kita masih belajar di rumah dan masih masa pandemi, tapi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya, dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak teman-teman, agar kita mencegah penularan virus COVID-19. Ayo membaca! Langit Kang Orion, bagian kedua. Kang, bantuin Nana bikin video dong. Nana tadi kasih tugas sama Bu Guru untuk bercerita pengalaman liburan 3 hari kemarin. Emang Nana mau bikin cerita pengalaman apa? Nana mau cerita pengalaman liburan kemarin ke Bosya, Kang. Seru tuh. Kalau gitu, kita bahas sekarang aja. Gimana? Kang Arian gak sibuk kan? Enggak dong. Ayo! Sebentar ya, Kang. Udah sini sama Kang aja. Nih, pulang dulu. Oke, siap-siap ya, Naya. 1, 2, 3. Hai teman-teman. Hari ini aku dan kakak sepupuku, Kang Arian, mau bercerita tentang pengalaman kita liburan ke Observatorium Bosya yang berada di Lembang, Bandung. Kalian tahu gak tempat apa itu? Observatorium Bosya adalah tempat para peneliti luar angkasa atau yang disebut sebagai astronom untuk mengamati langit. Selain itu, Observatorium Bosya juga dibuka untuk pengunjung umum seperti kita. Gedung Bosya itu unik sekali. Bangunannya serba putih tapi ada kubahnya. Waktu aku dan Kang Orion masuk ke dalam, aku benar-benar kaget pas ngeliat teropong bintang di sananya yang besar sekali. Teropong bintang itu namanya teleskop ganda Zeiss. Kubah di atasnya juga bisa terbuka sehingga kita bisa melihat langit malam itu. Waktu itu aku benar-benar gak sabar, pengen banget mengintip dari teleskop raksasa. Akhirnya, ketika aku bisa mengintip langit lewat teleskop itu, wah, benda-benda yang ada di langit kelihatan jauh lebih jelas dan lebih indah melalui teleskop ini. Para peneliti juga bisa mengamati planet-planet lain di luar tata surya kita loh. Keren banget kan? Dengan teleskop ini juga, peneliti bisa mengamati jika ada asteroid yang melintas dekat bumi. Asteroid adalah batuan luar angkasa yang terletak di antara planet Mars dan Jupiter. Mereka membentuk semacam sabuk luar angkasa. Beberapa asteroid pernah melintas sangat dekat dengan bumi loh. Habis itu, Kang Orion juga menunjukkan kepadaku seperti apa itu rasi bintang Orion. Rasi bintang yang sama dengan namanya. Setelah malam itu, aku sadar kalau langit dan angkasa itu begitu indah. Kayaknya aku pengen jadi seperti Kang Orion juga deh, jadi peneliti langit. Sampai di sini dulu ya cerita kami. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa. Makasih ya Kang udah mau bantuin Nana bikin tugas. Ah santai Nak, Akang juga seneng kayak punya adik sendiri. Menanggapi bacaan. Setelah menyimak cerita tentang Observatorium Bosya bersama Nana dan Kang Orion, sekarang, jawablah pertanyaan yang akan muncul berikut ini. 1. Tempat apa yang dikunjungi oleh Nana dan Kang Orion?
Tempat yang dikunjungi Nana dan Kang Orion adalah Observatorium Bosca atau tempat teropong bintang raksasa untuk mengamati langit. 2. Di mana tempat itu berada? Tempat observatorium itu ada di Lembang, Bandung, Jawa Barat. 3. Apa yang biasanya dilakukan oleh para peneliti luar angkasa di tempat itu? Di sana, para peneliti mengamati dan meneliti benda-benda langit. 4. Kira-kira mengapa teleskop itu dibuat sangat besar? Teleskop dibuat besar agar bisa melihat benda-benda langit dengan lebih jelas. Ayo menulis! Berdasarkan pengalaman Nana dan Kang Orion mengunjungi Bosca, dari berbagai macam benda langit yang diceritakan mereka, benda langit manakah yang paling kalian suka? Gambarkan dan tulislah mengapa kalian menyukainya. Contohnya seperti ini. Bintang. Saya menyukai bintang karena bintang menghiasi langit malam dengan sinar kelap-kelip mereka. Kumpulan bintang-bintang itu membentuk rasi bintang yang indah. Kehadiran bintang-bintang menjadi tanda bahwa sungguh indahnya ciptaan Tuhan. Ayo berlatih! Kali ini kita belajar tentang kalimat berstruktur subjek, predikat, objek. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Subjek atau S adalah pelaku yang melakukan kegiatan, tindakan, atau aktivitas tertentu. Subjek biasanya berupa kata benda, misalnya orang, hewan, tumbuhan, atau benda. Predikat atau P adalah tindakan, keadaan, atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Objek atau O adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Contohnya, Kang Orion membuat teleskop. Kang Orion adalah subjek. Membuat adalah predikat. Teleskop adalah objek. Sekarang, kita tentukan subjek, predikat, dan objek dari kalimat-kalimat berikut ini yuk. 1. Kang Orion dan Nana sedang mengintip langit malam. 2. Apakah kalian menemukan SPO-nya? Iya, benar. Kang Orion dan Nana adalah subjek. Mengintip adalah predikat. Dan langit adalah objek. Selanjutnya, Paman Gumelar menghampiri ayah dan ibu Nana. SPO pada kalimat ini yaitu Paman Gumelar adalah subjek, menghampiri adalah predikat, ayah dan ibu Nana adalah objek. Kalimat ketiga, kami membeli tiket sebelum masuk ke observatorium. Pada susunan kalimat ini, kami adalah subjek, membeli adalah predikat, dan tiket adalah objek. Sebelum adalah kata penghubung waktu. Masuk adalah predikat, dan ke observatorium adalah keterangan tempat. Selanjutnya, soal keempat. Kang Orion sudah membuat teleskop. Kang Orion adalah subjek, sudah membuat adalah predikat, teleskop adalah objek. 5. Asteroid berputar mengelilingi alam semesta. Sudah tahu SPO-nya? Ya, asteroid adalah subjek, berputar mengelilingi adalah predikat, dan alam semesta adalah objek. Terakhir, mereka pergi melihat benda langit. Mereka adalah subjek, pergi melihat adalah predikat, dan benda langit adalah objek.
tebak. Pernahkah kalian mencoba menghitung banyaknya bintang di langit? Bagaimana cara kalian menghitungnya? Berikut di layar tersaji sebuah peta langit yang memuat banyak bintang. Coba perkirakan berapa banyak bintang yang ada di peta tersebut. Kita hitung bersama-sama ya. Caranya gampang banget. Kita tutup dulu kotak yang tidak memiliki bintang. Dan kita tandai juga kotak yang berisi bintang. Dan kotak yang berisi 3 bintang. Lalu kita hitung banyaknya kotaknya. Yaitu 5 kotak menurun dan 10 kotak menyamping. Jadi banyaknya kotak sama dengan 5 dikali 10. Sama dengan 50 kotak. Kita kalikan dengan banyaknya bintang di tiap kotak, yaitu 2. Jadi 50 dikalikan 2 sama dengan 100. Jangan lupa dikurangi 3 kotak kosong yang masing-masing seharusnya terdiri dari 2 bintang. 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian ada 1 kotak yang berisi 3 bintang. Dan ada 1 kotak yang hanya berisi 1 bintang. Namun hal ini tidak berpengaruh pada hasil. Karena kedua kotak tersebut jika dijumlahkan tetap sama dengan 4 bintang. Jadi, perkiraan banyaknya bintang yang ada di peta adalah 94 bintang. Ayo menyimak! Teman-teman, pernahkah kalian melihat bintang jatuh? Apakah itu menurut kalian bintang yang benar-benar jatuh ke bumi? Ya tentu saja bukan, teman-teman. Di ruang angkasa terdapat asteroid atau komet yang melintas dan meninggalkan serpihan-serpihan kecil di jalur lintasannya. Serpihan ini kita kenal dengan nama meteoroid. Bumi terus bergerak mengelilingi matahari. Terkadang bumi memotong jalur lintasan yang sama dengan lintasan komet atau asteroid tersebut. Saat melintas di jalur yang pernah dilalui komet, ada meteoroid yang tertarik gravitasi bumi dan bergesekan dengan atmosfer sehingga terbakar dan kebanyakan habis di langit. Kejadian ini tampak seolah-olah ada bintang yang jatuh ke bumi atau dikenal dengan nama meteor. Jika serpihan ini ada banyak, tampak seperti hujan meteor. Apakah kalian tahu banyaknya meteor dalam 1 jam? Dalam setahun, kalian bisa melihat beberapa kali hujan meteor. Banyaknya meteor yang jatuh pun tampak bervariasi dan disajikan pada diagram berikut. Berdasarkan diagram batang ini, kalian mengetahui dengan cepat bahwa hujan meteor paling ramai adalah Quadrantid dan Geminid. Dalam penyajian data, dibandingkan dengan tabel, diagram batang memang memiliki keunggulan, yaitu dapat dipahami dengan lebih mudah dan cepat, serta tampilannya yang lebih menarik. Ayo mencoba! Dalam setahun, ada banyak kejadian hujan meteor yang dapat diamati. Di Indonesia, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN menyediakan data tentang banyaknya meteor yang dapat diamati pada setiap kejadian hujan meteor. Data ini akan lebih menarik dan mudah dipahami jika disajikan dalam bentuk diagram batang. Cobalah ubah bentuk penyajian data tabel menjadi diagram batang. Pertama, buatlah garis mendatar dan garis tegak seperti gambar. Garis mendatar mewakili bulan-bulan pengamatan, garis tegak mewakili banyaknya meteor yang teramati setiap jamnya. Buat skala 0 hingga 120 sesuai data terendah dan tertinggi pada tabel. Kemudian, buatlah batang persegi panjang dari pangkal garis mendatar hingga perkiraan pertemuan garis, bulan pengamatan, dan banyaknya meteor per jam berdasarkan data yang tersedia. Banyaknya meteor per jam yang teramati pada bulan Januari adalah 120 buah. Itu ditunjukkan dengan persegi panjang dari pangkal hingga mencapai garis yang menunjukkan bilangan 120. Sekarang, buatlah persegi panjang berikutnya untuk banyaknya meteor pada bulan-bulan yang lain. Kerjakan di buku kerja kalian masing-masing ya. Nanti kalian cocokkan setelah sesi Ayo Berlatih. Ayo Berlatih!
Perhatikan diagram batang banyaknya meteor per jam berikut ini. Dari diagram batang tersebut, jawablah beberapa pertanyaan di layar. Hujan meteor apa yang memiliki paling banyak meteor teramati? Hujan meteor yang memiliki paling banyak meteor teramati adalah Quadrantid dan Geminid. 2. Berapa banyak meteor per jam yang teramati pada hujan meteor Perseid? 100 meteor per second, banyaknya meteor yang teramati per jam adalah 100 meteor. 3. Berapa kira-kira meteor yang dapat teramati pada pengamatan hujan meteor Draconid selama semalam? Pada hujan meteor Draconid, terdapat 20 meteor yang teramati dalam 1 jam. Jika dalam semalam dilakukan pengamatan dari pukul 18.00 petang sampai pukul 05.00 pagi, maka artinya pengamatan dilakukan selama 11 jam. Maka dalam semalam banyaknya meteor yang dapat teramati sama dengan total waktu pengamatan dikalikan dengan meteor per jam. Kira-kira 11 jam dikali 20 meteor sama dengan 220 meteor. 4. Benar atau salahkah pernyataan-pernyataan berikut? A. Meteor yang jatuh pada hujan meteor Lyrid paling jarang teramati. Jawabannya adalah benar. Meteor yang jatuh pada hujan meteor Lyrid paling jarang teramati. B. Lebih banyak meteor yang jatuh pada hujan meteor Leonid daripada Orionid. Jawabannya adalah salah, karena hujan meteor Orionid lebih banyak jatuh daripada hujan meteor Leonid. Jawaban Ayo Mencoba. Ayo kita cocokkan diagram batang yang telah kalian buat dengan diagram batang berikut. Apakah sudah sesuai? Berapa soal yang dapat kalian kerjakan dengan benar? Teman-teman kelas 5, hari ini kita sudah memasuki hari kedua dalam pembuatan proses proyek kreatif kita minggu ini, teman-teman. Kemarin kan kalian sudah diminta untuk mencari informasi mengenai model-model roket yang ada tuh. Hari ini tugas kalian adalah mengidentifikasi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat roket, teman-teman. Seperti ini, kira-kira bahan-bahan apa saja sih yang kalian gunakan dalam membuat roket itu? Kalian kira-kira saja, teman-teman. Tapi ingat ya, pakailah bahan-bahan bekas agar kalian juga membantu mengurangi sampah yang sudah ada. Oh iya teman-teman, seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, yuk kita berefleksi terlebih dahulu. Yuk! Refleksi! Di awal pembelajaran tadi, kita telah mendengar cerita Nana dan Kang Orion yang berkunjung ke Bosca. Di sana, kalian diperkenalkan dengan teleskop raksasa dan juga melihat-lihat benda langit melalui teleskop. Kemudian kita juga belajar membuat dan mengenali kalimat dengan struktur subjek, predikat, objek, atau SPO. Terakhir, kita juga belajar tentang bagaimana penyajian data dalam bentuk diagram batang agar lebih mudah dan cepat dipahami. Wah teman-teman, gak terasa ya, kita sudah 30 menit belajar hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar satu minggu ini? Apakah kalian senang, bingung, atau kesal?
Kalau aku sih ngelihat Dimas kayaknya dia masih bingung deh. Tapi aku yakin dia bisa mengatasi kebingungannya. Oh ya teman-teman, apabila kalian masih mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran hari ini, jangan sungkan ya untuk bertanya kepada orang tua, wali, atau guru kalian. Ya udah, kalau gitu aku Kak Kinan pamit undur diri dulu ya. Aku mau bantuin Dimas dulu. Dadah! Dadah! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.